Halo guys, kembali lagi dengan aku Miko Cilai. Halo guys, kali ini aku akan camping dua hari aja dulu. Terus besok jam Jumat aku gak camping dulu, soalnya istirahat dulu guys. Terus Jumatnya langsung kita langsung malam-malam, langsung sore-sore, langsung di siapin barang-barangnya, kebutuhan. Jadi terus aku butuh apa gampang, tapi tetap puasa hari Sabtu sampai Minggu ya. Campingnya sampai nanti malam-malam aku tidur tetap di sini, atau hari Rabu aku nggak istirahat kita. Terus kalian bakal ditemenin sama saudara ikut, jadi nggak tahu ya, nanti aku akan review ya. Kalian yang kalau popitang viral itu yang di TikTok itu ada guys, ada sih, ada, memang ada sih. Ini guys, cara ini aku nggak punya satu-satu itu lagi ya, maaf ya. Ini harus dimainin sama mereka guys, ini kalau dimainin udah sumpah. Nah, sama yang pelangi guys, dan aku nggak puasa guys, ini pukul lagi. Kita minum dulu sebentar. Nah, terus yang popitang terkenal ini mainnya gampang guys, tinggal dihitung lomba bisa guys. Tuh kan ada suaranya. Nah, bisa dipakai dua jari atau tiga jari, berapa gitu ya, terserah. Cuma tiga jari ya, dan ini sisanya untuk satu minggu guys, karena kendalanya nih guys. Ini rasanya kayak ini yang plastik guys, yang itu kayaknya bukan. Nah, ini lucu banget kayak bersinar-sinar gitu loh. Nah, ini kita akan pecah kain yang ini ya. Oke, sudah, ini sisanya untuk besok. Wow, nyebut guys. Oke, ini sudah nyampe di tempat aku guys. Guys, jadi kali ini coba nanti kita kenakan, nanti malam-malam aku review guys. Kalau mau aku udah review guys ya, nanti kita review dulu guys. Dan ini ya. Ini rahasia guys. Ya.
정신력을 제발로 찾아오려는 스승님 같은데. 비를 만들려면 남순자는 카지 엄마 사진으로 사람. 남순자 오늘 만든다. 우리가 첫번째 당신의 절대를 이해할 수 없는 것이지만 당신 역시 죽었다면 우리는 어떻게 이해할 수 없을 것. 제인은 지금 뼈를 뺏는 심장을 잃는 것입니다. 연속소다라고요. 그 하재이가 이 변호를 이해해야 되는 거야? 자리 선배 끝선물 하고 얘기해. 바이바이 아디오 삐!